Kalau saya bilang ini sahur, jawabnya puasa yuk. Oke, okay. Ini sahur? Puasa yuk. Telepon. Oke, okay. Ini sahur? Puasa yuk. Ini sahur? Puasa yuk. Telepon. Ini sahur? Puasa yuk. Oke, okay. Yuk. Dengan siapa? Dede Sumedang. Dede Sumedang, Kang Sule. Saha. Dede Rosita. Pohon. Sumedangnya di mana? Ah. Wado. Oh, Wado dekat si Ogi atunya. Ya. Oke. Dede nanti lanjutkan lirik lagu berikut ini ya. Teh, ke mana? Ya, dengerin ya lagunya ya nih. Ini dia. Ya. Cinta mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu. Oke, dari matamu ... A, ku mulai jatuh cinta. B, ku mulai kesurupan. Ayo, susah. Hah? A, ku mulai jatuh cinta. Wah, apresiasi musiknya jago ya. Betul. Robin Hood pakai katapel. Oh, bukan pakai panah. Enggak kelihatan tahu-tahu nongol dari mana nongolnya ya? Ngalangin orang, kasihan dia enggak kelihatan. Pengen masuk TV. Oke, selamat Ibu Dede di Sumedang mendapatkan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Ini Sahur. Sudah ada azana di sini ya. Tapi kita agak bersedih ya. Kenapa? Pada hari ini Andre belum bisa masuk karena dia salah pakai obat kecer. Mau tetes mata? Iya, tadinya mau ngantuk. Aneh. Kayak sejenis PPO. Aduh, aneh. Tadinya gak mau ngantuk, malah jadi ngantuk beneran dia. Oke, okay, Ajana, apa kabar? Baik, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Papa gimana, Papa? Sehat, mantap, makin ya? Mantap. Udah lama nih saya gak jumpa sama Papa ya. Tadi. Ini kamu katanya ini, Maya, katinyu. Kamu bulan puasa tidurnya masih suka ditemenin. Bener gak nih? Saya searching di Google. Kadang-kadang. Hah? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang? Tuh kan, ribut. Katanya kamu penakut. Takut kenapa sih? Gak suka sepi aja. Oh. Gak suka sepi, tapi bukan penakut. Ya, gak penakut suka sepi aja. Sehat. Sehat. Oh. Sehat. Insya Allah. Aduh, ngantuk lah itu. Kalau mau itu lihat dulu obat kecer apa balsem cair. Iya, gue lupa obat kecer. Benar. Ini tragedi sangat sungguh menyedihkan ini. Udah tahu gelap di situ. Obat kecer gue di tas. Lu ngapain diambil di situ? Tadi gue mau pakai begini. Gak punya balsem di situ. Oke, okay, kita ngobrol aja dulu ya. Ngobrol aja dulu lah. Gak ajana kalau yang namanya tidur. Sampai menyengat. Yang namanya tidur biasanya siapa? Apa, kakak, adek, atau
papa, mama? Enggak, kadang ada suka tidur di kamar juga sih, gitu. Oh. Tapi kadang dia kan pada punya kamar sendiri-sendiri. Hmm. Jadi kalau misalnya lagi pada tidur di kamar sendiri-sendiri, biasanya aku nyari mbak gitu. Oh. Mbak, temenin dong mbak, rebut-rebutan mbak itu berdua sama ada yang cewek. Oh. Apa sih ini? Tangan lu gak bisa diem, orang lagi ngobrol. Hasanah, aku punya lagu buat kamu loh. Gak usah nyanyi, rasain dulu itu. Aku punya lagu buat kamu. Ngantuk, Le. Ini training topik pasti ini. Training topik, kenapa langsung training topik? Ada lagu apa? Ada lagu buat Hasanah nih. Jangan sedih gitu dong. Merah, Le. Ayo, katanya mau nyanyi. Sebuah lagu buat Hasanah. Wahai Hasanah, bukannya berlagu mambo saja. Kakeknya kan, legend selamat, almarhum. Oke, Hasanah tadi kadang-kadang tidurnya sendiri, kadang-kadang ditemenin tidurnya. Siapa yang mau lari? Ini kita sudah tersambung dengan orang yang menemani tidur kamu. Ya, suka menemani tidur. Ketahuan penakut. Ya, suka nemenin tidur. Halo, kamu boleh nanya-nanya nanti ya. Halo. Orang lagi tidur di telepon. Kadang. Halo. 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 Dengan orang yang pernah nemenin tidur Hasanah, bukan? Iya. Pernah kena balsem nggak matanya? Coba ini kita tanya dulu ya. Biasanya Hasanah kalau tidur seperti apa? Suka ngorok nggak? Nggak. Nggak. Ngiler. Apa jangan-jangan yang ngorok kamu? Kayaknya sih gitu ya. Kan dia tidur nggak sadar. Coba kalau memang benar, apa makanan favorit Hasanah? Wah, salah orang nih kayaknya nih. Halo. Bu tidur. Ini siapa sih? Apalagi pakai obat kecer, Bu. Bu? Iya. Apa makanan favorit Hasanah? Tahu enggak? Sop kaki. Hah? Sop kaki. Ah, bukan. Kaki nih. Apa, ini siapa, Bu? Sih? Kaki sapi apa kaki meja? Coba tanya Hasanah. Siapa ya? Bukan nih, bukan yang biasa nemenin tidur, beda suaranya. Oh, makanya tanya dulu. Coba kamu kalau mau pastiin, kamu tanya-tanya deh. Iya, mastiin. Iya, ini siapa? Loh, jangan tanya siapa. Apa? Tanya mungkin hal-hal yang, kalau aku tidurnya ngadep kemana. Oke. Pakaian tidurku biasa warna apa? Kamu tanya coba. Sampai aku pakaian tidur. Jangan dong. Kali gak pakai apa-apa. Emang lu tidur pakai balsam? Kalau tidur tuh jam berapa? Oke. Okay. Tidurnya jam berapa? Oke. Okay. Suaranya kayak ngemut apa gitu? Jam 4. Jam 5. Jam 5. Jam berapa, Bu? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Kepagian. Bukan ini siapa sih? Ya berarti pas subuh. Ya, jamnya kan belum tentu dia lihat jam. Kalau lagi sibuk itu. Kalau ibu jamnya jam berapa? Jam 10.
Jam 10. Mati gak nemenin dong. Gua nanya apa ya? Dia tahu tidur jam 5 tapi dia tidurnya jam 10 gitu ya. Kan dia nemenin. Hebat ajaib loh ini orang. Berarti dia gak nemenin dong. Dia tidur duluan. Lagi tidur jalan-jalan. Oke. Okay. Gitu. Okay. Kalau begitu kita gak usah undang ya. Undang. Kita panggilkan saja, inilah dia orangnya. Bener atau enggak? Kesan salah jawabnya. Ini mah yang punya tas buaya. Buaya. Panggil, hawanya pengen datang aja. Widi, hawanya. Ini. Orang yang setiap TV kalau ada surprise, ibu ini aja. Yang bu, dipanggil orang yang nemenin azana, bukan ibu. Bu, mendingan pakai balsam, bu. Saya pikir kan mau ngasih surprise gitu, jadi saya yang datang. Boleh, boleh, bu, boleh. Ini sih buaya suka esi. Enggak, lo kan bukan ibu ini yang biasa temenin ibu. Surprise. Saya pikir kalau saya datang tuh seneng, surprise gitu. Seneng, cuma maksudnya salah orang. Yang seneng ibu dapat honor. Iya. Ini mah yang tadi tetes kan. Buaya suka esi iya. Kan? Buaya suka esi. Iya sih busuk kan ini. Ben, buaya aku masuk lagi. Buaya? Buaya. Ah, gimana sih ah? Salah ya? Ah, ini salah. Ini yang biasa nemenin aku tidur. Beneran niat banget. Yang main ayat-ayat cinta ya? Iya. Salah, Bu Ayah salah. Ini nih, yang benar. Ya udah, kalau gitu saya teh pamit dulu ya. Iya, makasih Bu Ayah. Assalamualaikum, Bu Ayah. Waalaikumsalam. Halo. Saskia, sehat. Namanya siapa? Dia pemalu loh. Hah? Dia pemalu orangnya. Gak apa-apa, saya aja pemaku, gak apa-apa. Namanya siapa? Mbak Erna. Namanya Mbak Erna, aslinya di? Bogor. Oh, Bogor. Oh, ini orang Bogor. Mbak Erna. Iya. Pernah pakai balsam gak? Iya. Jangan. Jangan, balsam kok di mata, jangan. Mbak Erna, sejak kapan Azana suka minta ditemenin tidur sama Mbak Erna? Setiap malam. Ya Allah, setiap malam deh. Katanya nggak pernah. Enggak, iya sering sih setiap malam, 80% lah. Gitu. Setiap malam? Iya. Mbak Erna mau aja? Mau. Jangan kan Mbak Erna, aku aja mau. Boleh, masa cowok pakai kerudung lu? Pernah gak minta ditemenin pas akunya ketiduran tapi jadi gak sempat manggil dia kan? Oh iya benar. Pendekar mata satu ada yang mau perih lah. Perih banget, sumpah perih banget. Mbak Erna itu ditemeninnya dari malam sampai pagi atau pas sudah tidur Mbak Erna balik ke kamarnya? Enggak, sampai pagi. Sampai pagi? Iya. Saking penakutnya gitu. Enggak takut, iseng doang. Dia iseng tuh. Oh, iseng doang. Kan, enggak suka sepi intinya gitu. Oh, biar rame. Nah, kalau Azana misalnya tengah malam ditinggal, kamu suka nangis enggak? Kembali. Enggak lagi dijawab. Lagian ditinggal masa nangis? Yeah. Yang nangis tuh kena balsem baru nangis. Iya, baru. Tapi kalau pernah ninggalin Azana? Pernah. Terus reaksinya gimana aja pas ditinggalin? Aku aja deh jawab, enggak, aku cuma manggil dia lagi aja gitu, Mbak, temenin lagi gitu. Gimana manggilnya Mbak Erna? Mbak Erna, temenin dong. Mbak Erna? Mbak Erna kalau ngomong jangan gini-gini. Iya. Ntar gak balik. Gak balik, ntar pulang ke rumah gini. Suka curhat gak? Enggak pernah ngobrol apa-apa. Kita temen aja Mbak ya di kamar ya. Kalau nemenin Mbak Erna diem aja gitu atau gimana? Enggak lah, dia nonton biasanya nonton. Nonton aja Na. Enggak. Suka main PS enggak? Biasanya
kan sambil iseng nungguin main PS gitu. Gak pernah curhat itu tentang Rizky Alatas gitu. Gak pernah. Gak pernah. Emang tahu Rizky Alatas siapa? Tahu. Tahu. Siapa emang? Siapa? Rizky Alatas. Siapa? Siapanya aja nak? Pacarnya kakak. Pacarnya. Pacarnya Mbak Erna siapa? Pacarnya Mbak Erna, Erna Alatas. Erna Alatas. Oh, jadi Rizky itu pacarnya Ajana? Iya. Oke, kalau begitu kita panggil saja. Inilah dia Rizky Alatas. Dipanggil Rizky Alatas, yang datang Rizky Alama. Ngapain bawa-bawa toa? Bukan toa, Le. Ini tadi saya habis parawehan terus trek-trekan, Le. Itu motor kamu saya modif. Terus ini apanya? Knalpot. Cuman pas modif salah, Le. Saya custom. Nah, knalpotnya tuh di sini, Le. Nah, gini, Le. Oh, ke muka. Ke muka. Tinggali deh. Ini jadi rametek ramehong ini saya ini. Ini kosong begitu. Iya, lagian memang bulan puasa gini kok trek-trekan. Harusnya banyak ibadah, tadarusan, tarawehan, gitu malah trek-trekan. Biar anak muda nih. Anak muda juga kalau trek-trekan dia mah gak boleh. Iya. Nanti disergap sama 86 loh. Iya, tadi saya disergap sama Cheryl ya. Boong, boong, boong. Orang Mas Angsu yang culik, dibawa ke sini. Ini ya. Orang genit ya? Kayak gimana ya? Anak orang diculik coba bulan puasa gini. Kamu. Bulan puasa, kamu. Musuhan. Iya, biasa le, permainan. Acau ini. Masa orang diculik. Udah tuh, bersihin dulu tuh. Iya, iya. Ya. Biar segar minum dulu nih. Nih. Kacau ya. Nih. Itu knalpotnya kegedean, Man. Iya, saya biar cepet aja kalau trek-trekan gitu. Kayak nah, trompet segede gitu gimana motor? Trompet tanjidor itu mah. Ini kenapa? Nah, nih. Nih, tahan dulu nih. Nah, ini nih buat kamu nih cocok nih. Nah. Apa tuh, Mang? Apa tuh? Kamu mau enggak jadi my baby? Oh, apa maksudnya? My baby, baby. Ini apaan, Le? Aman, aman. Masih ada, Ma. Takut bawa basem. Ini apa ini? Ini bandrek nih. Oh ya? Iya. Sini dong. Apa? Mbak Erna. Mbak Erna ajak dong. Mbak Erna. Asik. Ini memang barang yang sangat berhasil. Minuman hangat yang bikin badanmu ngoreja. Udin petot, udara dingin pengen loto. Badan pegel-pegel bisa langsung. Ayo tiga, Neng. Nyingkai. Yo, bandrek. Tantang murah pokok. Cuma serius. Dengan sama mungkin lelah. Pokokan. Yo, bandrek. Jadi kalau yang bisa menangkap bola ini berarti itu yang akan mendapatkan hadiah dan nanti kita akan bermain game di sini ya. Bola. Nah, nih.
Lu mau nipu gua. Udah lu dari situ aja biar gampang. Eh, kamu kan lagi sakit. Enggak apa-apa, lempar doang enggak bisa. Dari situ aja ya. 1, 2, 3. Hilang. Enggak jadi berarti. Apakah dia akan mendapatkan hadiah? Kita lihat nanti setelah yang satu ini di sini aja.